يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث اللبيب. يا ربي بالمصطفى إنك باير في الغفران كلمني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم. وإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وَأَدَمَنَا فَعَلَنَا بَرَكَاتِهِ وَبِكُمْ فِي الدَّارَيْنِ آمِنَا. قَالَ بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوءِ فِي الصَّلَاةِ. Bab tentang khusyuk, anjuran khusyuk di dalam solat. Bab hassi عَلَى الْخُشُوءِ فِي الصَّلَاةِ. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita di mana kita sudah sampai kepada mukaddimah daripada permulaan bab salat, dan kita masuk kepada bab selanjutnya di mana kemarin sudah kita membahas tentang bab sutrah atau bab pembatas salat. Maka pada malam hari ini judul kita adalah tentang masalah khusyuk, ya. Dikatakan wal khusyu'u, adapun khusyuk adalah sukunul jawarih ma'atadarru'in wa khudu'in fil qalbi ilallah. Khusyuk itu adalah tenangnya anggota badan, sukunul jawarih. Jadi kalau kita punya anggota badan kita sholat, cirinya khusyuk, tenang, ya.
nggak goyang, nggak garuk-garuk, ya. Karena ada orang kalau sholat ntar benerin jenggot lah, ya. Benerin kerah baju. Ya. Karena kalau khusyuk itu anggota badannya tenang. Ma'a tadarru disertai dengan tadarru sikap merendah. Ya. Wa khudu' ya. Fil qalbi ilallah. Nah, jadi secara zahirnya tenang, hatinya tunduk kepada Allah. Ya, jadi dua. Khusyuk itu ya ada dua. Zahiran wa batinan. Secara zahir, secara luarnya tenang, dan secara hatinya juga tunduk. Itu khusyuk maknanya. Ada yang mengatakan juga di dalam kitab Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil dikatakan al khusyuk fi shalah maknanya jam'ul himmati laha. Khusyuk dalam salat maknanya adalah mengumpulkan fokus di dalam salat. Ya, fokus. Wal i'rad amma siwaha, dan berpaling dari segala sesuatu selain sholat. Jadi ketika khusyuk itu dalam sholat, maknanya dia fokus sama sholatnya. Dia fokus fatihahnya, dia fokus rukunnya, dia fokus zikirnya, semua makna dibaca, diresepin, dihayatin. Nah itu namanya khusyuk. Dan gak kepikiran yang selainnya. Ya. Makanya suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau pengen meninggal, kan beliau dipanah. Beliau minta dicabut pas ketika sholat. Subhanallah. Beliau takbir Allahu Akbar, dicabut tuh panah, gak berasa sama sekali. Ya. Sedemikian luar biasa khusyuknya Sayyidina Ali. Ya. Tapi ada juga pernah gak khusyuknya. Ya. Jadi yang namanya khusyuk itu, ya, gak selalu khusyuk. Gitu, enggak. Tergantung daripada asbab atau sebab sebelumnya. Ya. Satu hari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, nanti ane akan bagi ente sorban. Sayyidina Ali senang, alhamdulillah dibagi Rasulullah sorban. Pas sholat Allahu Akbar, setan kan begitu ya, dibisikin sampai Sayyidina mikir. Warnanya apa ya ntar itu? Apa hijau, apa gitu. Nah, itu Sayyidina Ali yang tadi barusan dicabut yang namanya panah lagi sholat gak berasa, pernah juga kagak khusyuk. Ya. Ini sekali bareng Sayyidina Ali nih. Gitu. Nah, jadi menunjukkan bahwasannya apa? Ya kita tetap harus menjaga kehusyuan. Gitu ya. Jangan merasa gini, ah ini ngaji udah 10 tahun masih iya sholat gak khusyuk, ya bisa jadi. Gak jaminan orang ngaji 10 tahun, 20 tahun yang namanya gak khusyuk mah gak khusyuk aja. Gitu. Ada dalam kitab Nasihatud Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan Habib Abdullah, ada seorang wali, seorang solihin. Ini dia lagi pengen sholat, anaknya lagi main gendang-gendang, lagi main gendang-gendangan anak-anaknya. Kata nih orang, nak, kamu jangan main gendang dulu. Nanti kalau bapak sudah takbir, udah sholat, baru main gendang, begitu. Jadi yang bapaknya cari itu ya itu fokus pertama sebelum sholat. Anaknya diem, bapaknya sholat. Allahu Akbar. Abis udah bar, itu bocah main, buk, sampai selesai salam, ini orang nggak berasa. Dengar nggak? Dengar, cuman ada sesuatu yang lebih difokuskan yaitu sholatnya gitu. Jadi kalau orang khusyuk itu bukan nggak dengar, bukan dengar. Rasul ketika sholat dalam riwayat dalam kitab Bulughul Maram juga nanti dibahas. Ketika lagi sholat Rasulullah mendengar suara tangisan bayi. Tadinya pengen panjang sholatnya, lantas Rasulullah ringkas, Rasul pendekkan sholatnya karena mendengar tangisan. Baik, pertanyaannya, Rasul khusyuk gak? Khusyuk. Dengar suara bayi gak? Dengar itu. Jadi gambaran khusyuk bukan gak dengar. Dengar cuman kagak fokus. Itu mirip kayak kita nih, para lelaki, para bapak-bapak nih. Misalnya udah main handphone kita nih. Lagi ngomongin proyek, ya, objekan tanah. Wow.
insya Allah bakalan dapat bagian 10%. Tanahnya 1 miliar, gede gak tuh? Lagi WA begitu, bini kita manggil, enggak gak? Kagak lah. Pak, lagi khusyuk nih, lagi khusyuk. Kagak denger, duit udah, aduh, duit. Tuh ya. Jadi bukannya dia tahu ada suara, cuman saking fokusnya dengan apa yang sedang dia kerjakan, dia enggak ngeh sama tuh suara begitu. Ya. Nah, jadi ya yang namanya orang khusyuk dikatakan di sini jam'ul himmah wal i'rad amma siwaha. Wa an la yujawiza basarahu musallahu, dan pandangannya tidak melewati daripada tempat sholatnya. Ya, musalla. Dalam bahasa Arab musalla itu isim makan dari kata sholat. Ya kan kalau kita belajar sorof ada apa isim makan isim zaman. Ya, musalla tempat sholat nih. Ya, ini segini doang satu sejadah ini namanya musalla. Tempat sholat. Nah, orang yang khusyuk, pandangannya, matanya tidak lewat daripada tempat sholat dia. Dia gak bakal lihat di depannya. Apalagi ngelihat yang jauh. Dia cuma fokus pada tempat sholatnya. Nah, kadang ada orang gitu, pas sholat, Allahu Akbar begini, lihat orang lewat begini. Gitu, ngelirik dia. Nah, ngelirik udah gak khusyuk, udah. Gitu. Makanya ada suatu kisah, ada seorang sholat, Allahu Akbar. Kemudian ada orang lewat. Ini orang lewat, ya. Ceritanya di sono ada orang yang dia demen. Dia nggak lihat orang lagi sholat, dia cuma fokus ame orang yang dia demen. Dia lewatin orang yang lagi sholat. Orang yang lagi sholat begini, gitu. Ditahan. Lantas kaget ya. Selesai sholat diomelin, mas saya lagi sholat, mas ngapa lewat-lewat aja, kan saya kagak khusyuk keganggu. Wah maafin dah, tadi saya gak lihat mas, saya fokus dengan yang orang yang saya demen, saya lihat di sono ada orang yang saya demen, saya enggak lihat mas lagi sholat. Mas ngapa, kan lagi fokus ngadep Allah, ngapa mas fokus sama saya yang lagi gak sholat. Subhanallah. Jadi yang enggak sholat fokus sama kekasihnya, yang sholat malah fokus sama orang. Nah itulah kadang-kadang kita jangan meremehkan ya, bisa jadi orang yang kagak ibadah kelihatannya justru lagi ibadah. Ya. Orang kerja ke kantor dari pagi sampai sore pakai pakaian biasa, sama kita yang duduk masjid sambil zikir begini, belum tentu yang di masjid lebih afdol. Bisa jadi yang kerja nyari nafkah, nyari duit lebih utama. Kayak dikisahkan dalam sebuah riwayat, suatu hari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelihat ada anak muda tiap hari di masjid, anak muda, bukan orang tua, anak muda. Sampai ditanya sama Rasul, "Ya fulan, ente tiap hari di masjid emang enggak nyari duit?" "Ya Rasulullah, saya punya saudara. Saudara saya ini tiap hari nyari nafkah buat saya." "Oh gitu. Jadi ente dinafkahin sama saudara?" "Iya ya Rasulullah." "Tunjukin saudara ente di mana?" Diajak sampai ketemu saudaranya. "Ini saudara saya ya Rasulullah." "Oh ini." Dicium tangannya sama Rasulullah. "Ente lebih mulia dari yang di masjid." "Kenapa?" "Karena ente bisa di masjid gara-gara yang nyari duit." Ini ya. Di masjid tiap hari gak ngapain, gak nyari duit. Sedangkan dia keluar dari rumahnya nyari duit, itu lebih utama. Ini ibadah, itu ibadah. Ini ibadah buat pribadi, yang itu ibadah untuk bantu orang lain. Al-muta'addi afdalu minal lazim. Ibadah yang bersifat sosial lebih utama dari ibadah yang bersifat pribadi. Ya. Sallu ala Muhammad. Makanya kita jangan suka remehin nih orang-orang yang datang ke sini pakai jas atau mungkin enggak pakai baju koko atau mungkin belum rapi pulang kerja, jangan diremehin, bisa jadi dia orang lebih afdol dari kita. Ya. Orang yang dorong-dorong gerobak, ya.
Habis maghrib dorong-dorong gerobak, jangan bilang dia enggak lebih afdal, bisa jadi lebih utama, kita enggak tahu. Ya. Bahkan takut-takutnya Nabi Khidir nanti ya. Nyaru jadi Kang Somai, kan ada tuh ya kisahnya ya. Ada seorang Habib ya besok haul nih Habib Abdullah Bil Faqih ya. Mudah-mudahan bisa haul ke sono ya. Insyaallah saya berangkat mudah-mudahan malam Jumat. Haulnya Sabtu Minggu. Suatu hari Habib Abdullah Bil Faqih lagi duduk, kedatangan tamu. Tamunya tukang somai. Tamunya tukang somai. Datang salah seorang muridnya ngasih minuman. Habis ngasih minuman dipikir tamu tukang somai, dia masuk ke dapur. Tamu pulang, datang dia beres-beres, ente tadi enggak mau duduk bareng kita. Emang kenapa, Bib? Tang tadi tuh Nabi Khidir lagi sowan, Nabi Khidir, Masya Allah. Ya. Dalam wujud tukang apa? Tukang somai, subhanallah tuh. Hati-hati, kita jangan barangan ya. Bisa jadi yang bawa tukang gerobak, bisa jadi Nabi apa? Nabi Khidir, jangan remehin. Allah sembunyikan wali-wali Allah, Allah sembunyikan orang-orang soleh kayak begitu, ya, agar kita nggak ngeremehin orang bagaimanapun keadaannya. Gitu. Kemudian yang keempat, makna khusyuk adalah wa an la yatafita. Dia tidak nengok, enggak noleh. Emang kita kadang kalau lagi sholat itu kadang-kadang ada sesuatu hal yang kita anggap asing sampai kita pengen nengok gitu, apaan gitu. Nah itu jangan tahan pandangan kita. Udah fokus kepada tempat sujud. Wa an la ya'basa, tidak main-main, entah main tangan ya, atau enggak garuk-garuk ya, macam-macam, jangan ya'bas. Wala yasdila, jangan ngurai rambut, jangan mainin rambut. Mungkin yang panjang rambutnya dikepang-kepang, dimainin, atau enggak mainin jenggot gini-gini itu. Wala yufarqi asabi'ahu, dan tidak juga meletekin jari gini-gini. Ya. Makruh hukumnya orang sholat begini. Sholat nih. Gitu. Atau enggak pas bangun gini, krek gitu. Hukumnya makruh. Ya. Kenapa makruh? Karena bisa ganggu konsentrasi orang sholat. Ya. Coba kita lagi sholat begini. Tetangga kita sebelah kita krek krek. Kita risih enggak? Keganggu enggak? Udah makruh kok ya. Jangan. Ya. Bahkan dalam suatu kesempatan ada salah seorang ulama mengatakan bukan hanya makruh, bahkan haram. Ya, haram. Bukan hanya makruh, apa? Haram. Segala bentuk perkara yang membuat orang enggak bisa konsentrasi atau ganggu konsentrasi orang, maka itu perbuatan haram. Ya. Kita sholat, takbir kita kekencengan. Imam nih, Allahu Akbar. Kita kenceng juga gitu. Ganggu sebelah kita, itu bisa haram. Gitu. Makanya kalau kita pengen jadiin orang jadi imam, jangan dicolek kalau bisa. Minimal diri dulu di sebelahnya, itu yang paling bagus. Gitu. Karena orang lagi Allahu Akbar, lagi khusyuk, tahu-tahu dicolek. Dilihat mesin Ariat sepi, kok ada yang nyolek, siapa yang nyolek, begitu. Pas salam kagak ada, dipulang jadinya tuh. Gara-gara dia nyolek jadi pulang tuh. Kalau mau jamaah, abdolnya diri di sebelah tuh, dah. Dia pasti lihat, oh ada sebelahannya ada orang gitu. Ya. Nggak usah pakai dicolek, diri aja di sebelah. Tuh. Sah insya Allah. Karena nyolek, apalagi nabok ya, bukan nyolek, nabok, tepak, panas ini. Ini orang mau ngajak ribut apa mau jadi anak imam ini? Kalau ribut ayo di samping dah ya. Tepak aja, tepak gitu ya. Cukuplah. Asal nyolek aja gitu. Ya. Wala yuqallibul haso, juga jangan main-mainin haso, jangan main-mainin batu. Ya. Mungkin kalau zaman dulu
batu kerikil. Kalau zaman sekarang mungkin main-mainin cincin kali, batu cincin gitu ya. Lihat, Allahu Akbar. Lihatin cincinnya, bagus juga gitu. Dibolak-balik gini. Memang sunnah. Termasuk sunnah nih, pakai cincin bagian matanya di bawah, sunnah. Sunnah nih, ya. Pakai cincin bagian matanya di bawah, sunnah. Apalagi pas doa gini, doa balik. Gitu. Jadi kalau lagi saat Allahu Akbar. Tapi jangan sibuk mainin ginian gitu, terbolak-balik gitu. Udah emang kalau udah begini aja. Apalagi lagi sholat, kalau bisa tutup begini. Gitu. Apalagi yang pakai kiri, tutup. Nah, begini, tutup. Ya, biar orang yang sebelah kita nggak lihat. Gitu. Takutnya pas selesai salam ditawar cincin gitu. Bagus juga cincin ente gitu. Jadi ada sunnah begini tuh, ya. Ada sunnah begini. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu huwa ikhlasul maqal wa idhamul maqam wal yakin tammi wa jam'ul ihtimam. Yang namanya khusyuk adalah ikhlasul maqal, ya. Ikhlas dalam perkataan, idhamul maqam, mengagungkan tempat, wal yakin tam, yakin yang sempurna, wajam ul ihtimam, dan menghimpun segala fokus di dalam sholat, itu namanya khusyuk. Dan Allah memuji orang-orang yang khusyuk dengan firman-Nya, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Nih, kalimat al-mu'minun beda dengan al-lazina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa ini? Inilah orang muslim. Orang apa? Muslim. Kita nih, wahai orang-orang yang beriman. Alladzi imanuhu yazid wa yankus, yang imannya kadang naik kadang turun. Tuh, makanya disebutnya ya ayyuhalladzina. Tapi kalau disebut al-mu'minun pakai alif lam, nah ini enggak sembarang orang. Al-mu'min, orang yang benar-benar beriman. Kalau dalam kategori Quran, kategorinya wali min awliyaillah. Ya. Jadi kalau disebut pakai al, pasti wali di Quran. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, kita itu imannya iman kita. Ya. Bagaimana ciri wali? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un, adalah mereka orang yang dalam sholatnya khusyuk. Tuh, khosyi, kalimatnya dengan isim, artinya apa? Khusyuknya masya Allah sempurna, ya. Ada seorang wali min awliyaillah namanya Asy-Syaikh Abul Hasan Syazili, tokoh Torekoh Syazili. Beliau lagi khalwat masuk ke dalam hutan. Pas masuk hutan, sholat di tengah hutan. Allahu Akbar. Lagi nikmatnya sholat, tiba-tiba datang macan. Macan datang. Ketika macan datang, beliau terusin sholatnya. Tidak ada sedikit pun di hatinya takut dengan macan. Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah tuh gak punya rasa takut, gak punya rasa sedih, karena udah pasrah sama Allah. Dia sholat tenang hatinya, padahal ada macan. Tuh. Besok malam di jalan lagi, masuk hutan yang berikutnya. Ketika sholat, Allahu Akbar, ada suara burung. Burung pipit, titit. Hatinya gelisah, keganggu, enggak khusyuk. Dia bertanya, setelah sholat dia bertanya, ya Allah, kemarin saya sholat ada macan, saya khusyuk, ya. Kenapa malam ini saya sholat cuman suara burung saya keganggu? Aneh gak nih? Kalau kita keganggu yang mana? Yang macan apa yang burung? Dari jauh sholat, Allah wakad, macan kabur dan lompat langsung. Ini, subhanallah. Fahata fahatifun, tiba-tiba muncul suara. Suara itu bilang begini, kata ini suara goib.
Ya Abul Hasan, kemarin ente masuk ke dalam hutan, ente bersama saya. Makanya hatta macan pun di depan ente, ente tenang karena ente bersama saya. Tapi malam ini kamu masuk ke dalam hutan, kau udah enggak bersama saya. Makanya suara burung kecil pun bisa mengganggu salat ente tuh. Subhanallah tuh ya. Artinya apa? Kita nih kalau ngapa-ngapain atas dasar lillahi ta'ala lancar. Lancar. Ya, tenang. Enggak takut. Tapi kalau udah atas dasar nafsi, karena kepengenan sendiri, karena keinginan sendiri, pasti gak tenang. Contoh, kita ngumpulin dana maulid sekitar berapa tuh? 100 juta. Dana maulid berapa? 100 juta. Gak risau, tenang, nyantai. Ayo yang mau nyumbang, kumpul, cepet. Kenapa tenang? Karena lillahi, buat Allah, buat Rasulullah. Tapi kalau yang namanya ngumpulin buat diri sendiri, buat modal kawin lagi ya. Buat modal kawin, jangankan 100 juta, kadang 20 juta aja kita gelisah, ini kumpul gak ya, ada gak ya, begitu. Karena tadi lillah apa enggak. Makanya samain aja, yang pengen nikah untuk dirinya, samain niatnya kayak bikin dana maulid, ngumpulin dana maulid. Ngumpulin dana maulid lillah, nikah juga kalau bisa lillah. Pengen ngikut sunnah Rasulullah, maulid ngidupin sunnah Rasulullah, nikah ngidupin sunnah Rasulullah, sama gak? Sama gitu. Jadi kalau kita ngerjain apa-apaan karena Allah, gak ada takutnya. Nah itulah ya, qad aflahal mu'minu tuh ya. Waqala Sayyiduna Abdul Majid rahimahullah, kata Syekh Muhajirin Al-Bekasi, beliau mengatakan, berkata guru kami yaitu Syekh Abdul Majid, man aradal falahal mutlaqal ladzi nabbaha alaihil muadzin, siapa orang yang pengen mendapatkan keberuntungan, kemenangan yang diingatkan oleh muadzin dalam kalimatnya, hayya 'alal falah. Tuh Allah manggil kita, orang beriman, orang muslim, hayya 'alal falah, ayo menuju keberuntungan. Mau jadi orang untung, mau jadi orang yang menang, ayo. Apa kata beliau kalau pengen dapat tuh seruan itu? Falyakhsha fi salatih, maka hendaknya dia khusyuk dalam salatnya. Tuh. Jadi kalau ada orang datang ke masjid enggak khusyuk, enggak untung. Kenapa? Kan intinya salat apa? Tergantung khusyuknya. Misal 4 rakaat, khusyuknya cuma 1 rakaat, yang didapat cuma 1. Ya. So rakaatnya 4, yang di khusyuk cuma 2, dapatnya cuma 2, begitu. Tergantung kekhusyukan kita, sebegitulah keuntungan kita dalam salat, gitu. Ya. Kita masuk kepada hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasira. Muttafaqun alaihi. Hadisnya muttafaqun alaihi, wal lafdhu li Muslim, lafaznya lafaz Imam Muslim. Artinya nih, lafaz ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, yang dipakai Sahih Muslim. Kata Abu Hurairah, Rasul pernah melarang. Berarti kalau Rasul larang, hukumnya apa ya? Haram. Ya, dia mengatakan, ya tergantung. Ya. Rasul pernah melarang seorang laki-laki sholat mukhtasiro dalam keadaan mukhtasiro. Nah, ini disebutkan dalam syarahnya, ayyaj'ala yadahu ala khasirati. Ini saya contohin ya. Rasul ngelarang kita sholat mukhtasirah nih. Ada orang sholat begini, Allahu Akbar, tangannya begini. Ini namanya mukhtasir. Ya. Ini zaman dulu nih, bukan zaman sekarang ya. Zaman dulu, nggak boleh sholat begini. Atau setengahnya gini, bertolak pinggang. Ya. Mungkin atau yang semakna, ya, Allahu Akbar. Sholat begini.
Ya, ada gak yang sholat begini? Kenapa sih sholat begini? Dikatakan itu maknanya takabur, sombong. Orang kok udah tolak pinggang begini ini udah aneh. Ya. Makanya pernah saya sampaikan kemarin, Imam Syafi'i kan punya ilmu namanya ilmu apa ya? Firasah ya, ilmu firasah. Nah itu kalau orang ngobrol sama kita, diskusi, udah begini duduk ini, nah ini nah udah mau ngajak ribut begini nih, duduk begini, gitu. Ya, terus, ah, ya. Kalau orang pengen ngambil ilmu, pengen belajar, duduknya aja udah ketahuan, begini itu. Kadang lengok dikit tunduk terlihat gurunya gitu. Itu tandanya menerima gitu. Kadang begini duduk gini, kadang gini senyum gitu. Ya, kadang kalau begini nanti nah, jagoan tuh begini tuh gitu. Sama kita sama Allah salat Allahu Akbar. Nih kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kenapa orang begini? Ini adalah perlambangan seorang hamba di depan tuannya. Jadi kalau seorang hamba depan tuannya begini. Kalau kita nonton film-film zaman dulu, raja lewat raja. Kita nih gini udah gini sebetulnya gitu. Nunduk gini. Nah, itulah gambar orang di depan tuannya. Nah, orang raja lewat dia begini. Nah, ya. Udah kagak lagi menunjukkan apa? Ketawa sama orang. Ya gini. Ada gak orang sholat begini? Nah, ini nih ya, saya, mungkin yang belakang kelihatan. Ya. Sholatnya begini. Allahu Akbar. Kalau kita kan begini. Ya. Madzhab Syafi'i, geser dikit kiri. Ya. Jangan begini. Semlambung naik begini tuh. Sholat begini. Dikit doang, geser kiri tuh. Nah, tuh. Madzhab Syafi'i. Lurus, Madzhab Maliki. Ke atas mazhab apa Hanafi, ke bawah mazhab Hambali. Nah, ini enggak ada yang begini. Ya. Salat begini. Ini menurut salah satu pendapat. Jadi makna mukhtasira ya, ulama beda pendapat. Ya. Itu satu maknanya, jangan begini. Yang kedua, waqila an yakhtasira surah. Makna mukhtasira itu adalah ngeringkas bacaan surat. Ngeringkas bacaan surat. Fayaqra' min akhiriha ayatan aw ayatain. Dia baca dari akhir surat seayat atau dua ayat. Tuh. Contoh. Ya. Waladhdallin. Amin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allahu Akbar, cuma dua ayat ujung dibaca. Jangan, enggak boleh gitu. Ya. Jadi mukhtasir di sini apa tadi? Baca ayat ujungnya doang. Ya. Atau motong-motong ayat. Ya. Makanya mendingan kita baca ayat itu membaca satu surat utuh daripada motong surat panjang cuman dipotong-potong dipenggal-penggal ya. Waladhdallin amin. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu akbar. Mendingan baca surat liilah. Mendingan baca surat apa? Baca surat wal asri biar pendek satu surat. Makanya nih bacaan yang di sini nih udah cakep udah ini. Udah bagus nih bacaan yang disusun sama ulama kita itu. Tuh, pertama, tuh kan ada pertama tuh. Pakai fa pertama tuh. Apa itu? Ara'aital ladzi inna ataina tuh. Udah baca ara'aital ladzi sampai selesai. Daripada kita baca surat yang panjang Al-Baqarah cuman dipenggal penggal. Jadi imam sholat Allahu Akbar gitu. Makanya kan sering gitu ya. Bukannya enggak boleh, bukan. Cuman kalau bisa ya jangan tuh. Ya. Atau maknanya yang lain ya khudza asa yatawakkau 'alaiha. Orang sholat sambil megang tongkat. Dia bersandar dengan tongkat itu. Ya, pakai tongkat.
Kalau kita nih di Arab itu orang pakai tongkat buat jalan. Ya. Nantar pas sholat tongkatnya ditaruh gitu. Nah nanti ada orang sholat bawa tongkat. Nah itu bawa tongkat itu nggak dianjurkan. Cuman ada beberapa sahabat dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid ketika ya para sahabat di bulan Ramadan sholatnya panjang-panjang. Maka beberapa sahabat itu pakai tongkat. Kenapa? Itu bisa satu rakaatnya 200 ayat. Kalau panjang wajar pakai tongkat panjang. Nah ini man baca Al-Hakumut sama kuliah pakai tongkat ngapain? Udah gitu nyari pojokan belakang tiang nyender begini ya. Enggak sah orang sholat sambil nyender di tiang. Ya. Emang kebetulan banget yang sholat belakangnya tiang gini, Allahu Akbar gitu, nyender gitu tuh. Nggak sah itu. Kenapa? Kalau tiangnya dibuang, tiangnya dihilangin, dan dia kejengkang, nggak sah. Dia bukan diri, tapi bersandar. Karena rukun sholat itu apa? Berdiri, bukan bersandar gitu. Cirinya bersandar itu kalau dihilangin, jatuh. Nah itu bernyender. Ya, dan kadang-kadang ada tuh ya pas banget emang kayak gini gitu kan. Pas banget belakang kita tiang gitu. Allahu Akbar. Nyender situ. Nah, gitu, itu udah enggak sah. Ya. Kalau ngantuk boleh, cuma jangan jadikan senderan tuh ya. Apalagi sholat Jumat ya. Base camp paling mantap di pojok udah tuh paling udah penuh itu kalau kita datang Jumat tuh ya. Ini mau belakang udah penuh semua emang gitu tuh. Ya. Nah jadi maknanya katanya muhtasiron, maknanya sholat pakai tongkat. Tiga mana? Yang pertama dikatakan sholat begini, yang kedua motong-motong surat, yang ketiga sholat pakai tongkat. Wa ala kullin, atas semua pendapat itu faqad ittafaqal ulama, ulama sepakat makruh sholat muhtasiroh gitu ya. Bahasanya muhtasiroh. Tapi ada sebuah riwayat dari Imam Bukhari yang menjelaskan apa sih makna muhtasirah, bi anna dzalika fi'lul yahud, salat dalam keadaan tolak pinggang ini kerjaannya orang Yahudi itu. Orang Yahudi. Ya. Mang bengal orang Yahudi nih. Kalau kata orang Betawi bang bengal, disuruh masuk bilang hittoh. Hittoh. Diplesetin hintoh. Dipakein nun hintoh. Dibilang hitoh, hintoh. Disuruh sujud, malah nungging. Na'udzubillah min salik. Jangan sampai kita punya karakter kayak karakternya orang Yahudi. Disuruh begini, tawaduk, di begini. Tuh, ini kan orang Yahudi banget ini. Ngadi-ngadi orangnya. Ya, tuh. Nah, ini na'udzubillah ya. Karena memang di dalam Quran itu banyak berkisah tentang orang Yahudi, orang Bani Israel. Itu karena umat Islam, umat Rasulullah itu karakternya banyak yang kayak umat Bani Israel. Ya. Disuruh nyari sapi sama Nabi Musa. Kalau ente mau tahu hukum nih, cari sapi. Nanya, ya Musa buat apaan sapi? Apa kata guru dah, kedengerin aja kan gitu ya. Terus udah nih, idah sapi, sapinya warna apaan? Nanya warnanya. Tadinya gampang jadi susah ya. Sapinya perawan apa sapi yang udah tua katanya. Terus begitu. Ya, jadi susah ini karakter orang sekarang begitu. Waqtalafal ulama fil khusyu', ulama beda pendapat tentang masalah khusyu'. Fa ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan hukumnya sunnah tuh. Salat khusyu' hukumnya apa? Sunnah. Wa minhum man qala innahu wajib, ada juga yang mengatakan hukumnya wajib. Ada dua. Wa qad jama' Imam Ghazali dalam kitab Ihya, Imam Ghazali mengumpulkan pendapatnya dalam kitab Ihya antara orang yang mengatakan sunnah dan antara orang yang mengatakan wajib. Sekarang gini nih, logikanya gini. Orang sholat kalau enggak khusyuk diterima Allah enggak? Enggak. Terus kalau orang sholat nggak diterima, buat apa dia sholat? Gitu. Ya. Makanya ada yang mengatakan, lah ente sholat nggak khusyuk, lah buat apa? Nggak diterima.
Sama orang sholat gak baca Fatihah, diterima gak? Enggak. Sama orang sholat kurang satu rakaat, diterima gak? Sama juga orang sholat kagak khusyuk, diterima gak? Berarti khusyuk apa itu? Rukun, begitu katanya. Tapi kata yang lain enggak begitu. Ya, dalam suatu kesempatan ada sahabat sholat, Allahu Akbar, itu sambil megangin jenggot begini, mainin jenggot begini itu. Ya bas leh ya tak, dimainin jenggot begini, menyongkot panjang. Kalau kita enggak ada jenggotnya, ada jenggotnya kan wajib ada jenggot itu. Kalau orang mang jenggotnya panjang, bawaannya mau dikepang aja begini itu. Ya. Yang ini enggak ada yang panjang, sini ada yang panjang. Pak Haji panjang itu. Jadi sahabat lagi sholat sunnah mainin jenggot, Rasul lihat dari jauh, kata Rasul, lau khosya'a qalbu hadza la khosya'at jawarihu. Kalau itu orang hatinya khusyuk, maka khusyuk pula anggota tubuhnya. Dia enggak bakal mainin jenggot gitu. Nah, kata ulama, Nabi enggak nyuruh ulang tuh dia. Nabi enggak nyuruh ulang. Tadi khusyuk enggak tadi orang sholat? Enggak, mainin jenggot sholatnya, tapi disuruh ulang enggak? Enggak. Kata ulama itu dalil khusyuk bukan ruku. Gitu. Karena dia enggak suruh ulang. Lain cerita sama orang yang sholatnya enggak tumakninah. Sholatnya sahabat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai sholat ditegur, bulan tadi. Sholli fa innaka lam tusholli. Sholat lagi, ente belum sholat. Sahabat bingung, sholat lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Begitu kayak tadi, gak ada tumaninanya. Sampai 3 kali suruh ulang. Dari sini ulama bilang, tumaninah rukun. Karena Nabi suruh apa tuh? Ulang. Khusyuk bukan rukun, karena Nabi gak suruh ulang. Dia hanya sunnah, tuh dalilnya begitu ya. Nah kalau seandainya orang khusyuk jadi rukun, saya mau tanya di sini kira-kira pada batal nggak nih jamaah? Lagi sholat anak bocah lewat, ya anak bocah lewat, udah kagak khusyuk. Baru angkat tangan Allahu Akbar di luar, kote lato-lato. Le bocah ke masjid bawa lato-lato. Ada yang sini yang bawa lato-lato bocah ada? Di tempat saya ada lagi sholat bola tolato, insya Allah itu kan nggak khusyukan kan. Nah kalau khusyuk rukun batal sama sini tuh ya. Makanya khusyuk itu apa tadi? Sunnah, anjuran tuh ya. Ringkasnya ya, annal khusyu'a fi jami'is sholati mustahab. Khusyuk dalam semua sholat, dalam satu rangkaian sholat itu hukumnya sunnah. Wa fi takbiratil ihrami wajibun wa ruknun. Nah, tapi dalam takbiratul ihram khusyuk itu wajib. Kenapa? Di takbir ada rukun namanya niat. Niat itu pakai apa? Hati. Hatinya harus fokus. Ya. Makanya pas Allahu sholli farzuri arba rakaatin itu enggak boleh hati berkata yang lain. Harus di dalam hatinya usolli fardho Allahu sholli farzuri arba rakaatin. Nah, sekiranya ada orang pas takbir enggak khusyuk. Ya. Pas takbir Allah motor gua hilang, motor gua. Nah, itu udah kagak sah salatnya karena takbirnya kagak khusyuk. Jadi kalau dilihat sekurang-kurangnya khusyuk, minimal banget kita khusyuk pas takbiratul ihram. Kata ulama tulis ada 3 tempat. Nah, ini 3 tempat ya. Selain takbiratul ihram, kalau bisa kita khusyuk, yang pertama pas kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya padamulah kami menyembah, hanya padamulah kami minta tolong. Kalau bisa hadir hati di situ. Kalau bisa. Yang kedua, ya, ketika ya membaca apa namanya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Ya, yang ketiga ketika membaca tahiyat akhir ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tuh ya. Jadi dalam beberapa tempat minimal kita khusyuk di situ. Wa man lam yakhsha, siapa yang kagak khusyuk pada takbiratul ihram fala salatalah, maka enggak ada salat buat dirinya. Nah, ini hadis menunjukkan istihbabil khusyuk kama alaihi fuqaha. Hadis ini menunjukkan khusyuk itu sunnah sebagaimana pendapat para ahli fikih. Adapun para sufi, nah ini para sufi lagi nih, para orang-orang tasawuf. Mereka berpendapat hukumnya wajib tuh, bagaimanapun kondisinya. Ini kata para sufi, memang standarnya ahli tasawuf tinggi, tinggi Masya Allah. Kalau kita biasanya, kalau yang namanya makan, ya kudu yang halal. Minum, kudu yang halal. Nah, kalau sufi enggak, mereka bukan hanya minuman yang halal, gelasnya kudu halal. Gelasnya, ya. Ini halal enggak gelasnya nih? Halal enggak gelasnya? Ya, cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halal, benar halal, alhamdulillah. Jadi suatu hari ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham pengen minum air zam-zam. Saya mau tanya, air zam-zam halal enggak? Yang bikin siapa? Allah. Air terbaik di muka bumi ya, air zam-zam. Kata orang, ya imam kok antum gak minum zam-zam? Apa kata Ibrahim bin Adham? Ya fulan, seandainya saya punya ember sendiri, saya akan minum air zam-zam. Lah emang ini embernya kenapa? Ini ember pemerintah. Insya Allah, ember pemerintah. Lagi mana kita itu? Ember pemerintah, gak mau nih pakai itu. Lah emang air zam-zam ini emang salah. Saking waroknya, jadi jangankan minumannya, tempat wadahnya aja kudu halal, nggak boleh dana dari pemerintah tuh ya. Waroknya luar biasa. Suatu hari beliau di penjara, pasti penjara dikasih makanan, nggak mau. Kenapa nggak mau? Yang nganterin sipir zolim katanya. Makanannya halal nggak halal? Yang nganterin zolim itu. Mungkin kalau nih orang hidup di zaman sekarang beli GoFood yang nganterin pakai celana pendek gitu, kagak jadi dia. Ini orang enggak sholat nih begitu. Saking warohnya, jangankan zat makanannya, yang nganternya zalim, yang nganternya kang maksiat, tempatnya dia enggak jelas subhat, enggak mau itu subhanallah ya. Warohnya beda begitu. Sampai beliau enggak pernah mau makan korma yang ada di negerinya, enggak mau. Ditanya, emang kok apa, antem gak makan korma dari negeri kita? Korma negeri kita diairi dari air pemerintah. Masya Allah. Setelah bertahun-tahun, beliau bilang begini, kata Imam Ibrahim Adham. Ya fulan, lihat aneh, gak pernah makan korma pemerintah, gak mati sampai sekarang. Kalau kita kan kadang gitu ya, ntar gimana, ntar mati dah, ntar begini dah. Enggak, aneh hidupnya sekarang. Gitu. Memang ketakutan kita aja. Kayak orang sekarang bilang gini, ya Ustaz, gimana kita mau nyari yang halal, yang haram aja susah. Itu kata orang sekarang gitu. Lah padahal enggak begitu. Kalau kita mau nyari yang halal ketemu, kalau mau nyari ada orang satpam. Ya. Biasa satpam kemudian dipecat. Pengurangan karyawan pas Covid kemarin. Nah, ketika keluar anak butuh biaya di pesantren, keluarga butuh dinafkahi. Ada tawaran di diskotik. Nah, ambil kan di diskotik. Gede enggak diskotik? Gede. Nanya sama saya, "Guru, saya ditawarin nih kerja di diskotik, bagaimana?" "Jangan, Bang. Masa anak pesantren duitnya dari diskotik? Mau jadi apaan tuh anak? Masa mau jadi kiai begitu?" "Yaudah Ustaz, doain nih biar ada kerjaan." "Iya, siap, saya doain mudah-mudahan ada kerjaan." Subhanallah. Jarak sebulan ditawarin kerja ya di rumah Habib Umar Mulahela. Di rumah Habib kerjanya jadi satpam tuh. Kerjanya gampang, banyak tidurnya, banyak santainya. Halal.
asal sabar, ntar juga ketemu gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi ada utang, pengen minjem pinjol, tahan pinjol. Ya. Pinjol, ya Allah ya Rabbi, enggak ada orang yang main pinjol yang selamat, belum pernah ketemu saya. Yang kedua, ame bangke atau bangke. Wah ini bahaya nih, baik-baik nih yang udah main, ya Allah. Saya doain dah yang udah ngutang semoga Allah lunasin. Jangan ngambil gituan. Bagaimana Ustaz? Ini solusi gini-gini. Sabar. Ya. Kalau memang mungkin ada hal mending antum ke rumah orang kaya, minjem sama orang kaya yang jelas-jelas orang baik. Di sini siapa ya? Saya mau nyebut enggak kenal sini. Ke rumah saya jauh banget ya. Enggak mungkin ke rumah saya dong enggak deh. Tapi kalau mau ke rumah saya sih enggak apa-apa boleh ya. Kita ngopi-ngopi dikit lah ya gitu ya. Iya. Yeah. Jangan tuh sabar, ntar Allah kasih insyaallah. Ya itulah. Jadi kata para sufi, ya standar mereka beda. Ya. Jadi buat para sufi itu perkara yang makruh udah jadi haram buat mereka. Ya. Kalau kita kan perkara yang makruh ya makruh, dibenci aja begitu, enggak maka haram. Ya. Bahkan, ya orang yang tidak melaksanakan sunnah kata mereka sudah kufur dengan nikmat Allah. Contoh. Ya, orang makan tangan kanan, dia makan tangan kiri. Ini udah kufur nikmat. Insyaallah. Buang sampah pakai tangan kanan. Ya. Padahal harusnya pakai tangan kiri. Udah kufur nikmat buang sampah pakai tangan kanan. Ngambil sampah pakai tangan kanan termasuk kufur nikmat. Allah kasih tangan kiri nih buat yang kurang baik pakai tangan kiri. Cebok pakai apa? Tangan kiri itu ya. Makanya orang-orang terdekat ya. Biasanya namanya tangan apa tuh? Tangan kanan kan gitu ya. Ini tangan kanan aneh nih. Kenapa enggak tangan kiri gitu sih? Naam. Dalam hadis yang selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Idza qudimal asya," kalau udah ditawarin makan malam, "fabda'u bihi," maka mulailah makan malam. Qabla antusallil maghrib, sebelum kalian sholat maghrib. Nah, sholat maghrib ini terkait masalah buka puasa. Ustadz, kalau kita buka puasa, bukber di masjid, makan dulu, sholat dulu. Nah, ini pertanyaannya. Jawabannya tergantung makanannya. Di sini dijelaskan dalam syarahnya. Kalau makanannya enak, makanannya lezat, makanannya orang itu demen, makan dulu dah. Jangan sampai pas kita gak makan, kita sholat, Allahu Akbar. Wah, kebagian gak ya? Habis gak ya? Coba kalau makanannya kita gak demen, ah biarin aja ntar di rumah aja makannya, kan begitu. Ya, tergantung apa tadi? Makanannya. Yang kedua, tergantung waktunya. Kalau makanannya cuman korma, cuman kue, roti, keburu gak sholat maghrib? Keburu. Ini makannya seafood, wah makannya seafood, buka kerang, kerangnya keras lagi, dibukanya keras banget itu. Nah itu kalau lama makannya, sholat dulu baru apa? Makan. Hatta sholat maghrib, ya. Mau maghrib nih, kita kadang-kadang udah nyapit buka tuh, makan dulu. Saran saya makan korma, ya, minum, udah, sholat, habis sholat baru makan nasi itu. Dalam hadis yang lain dari Tariq Zuhri an Anas dengan lafaz, "Iza hadaral aisha wa uqimatish shalah fabda'u bil asya." Kalau sudah datang waktu isya. Ini kayak gini nih, udah isya. Ya, lagi bertamu ke rumah orang habis maghrib. Isya. Makanan udah keluar. Tuh. Maka mulailah makan. Makan dulu. Apalagi makanannya yang memang enggak bisa adem, contoh Indomie. Makan Indomie udah matang Indomie nih. Udah pada pakai cabe, ya kan? Pakai telur. Kita tinggal buat isya, megah. Makan dulu baru apa? Salat. Makanya tanda orang alim di situ, ya. Suatu hari Habib Umar bin Hafiz diundang sama Habib Anis. Pas banget kalau enggak salah Asyura, pas banget sunnah puasa. Ditanya sama Habib Novel, "Habib, ini gak apa-apa nyiapin makan buat Habib Umar, kan lagi puasa."
Kalau dia alim dia makan. Kalau dia alim dia makan. Pas datang benar emang lagi puasa. Ketika itu datang pas datang dikasih makan makan. Menghormati tuan rumah. Sama kalau kita sholat isya bertamu pas banget isya dikasih makan ikutin hadis Nabi makan dulu. Ya. Bes makan rapi. Nah, intinya apa? Intinya menjaga kekhusyuan. Kan bab kita bab khusyuk nih. Gitu. Ya, jadi kalau memang sudah ada makanan, makan. Nah, tapi dibahas di sini in kanal waktu muwassa'an. Kalau memang waktunya luas. Kalau isya kan luas. Ya, isya luas. Ya, kalau maghrib sempit. Tapi hati sampai pun maghrib kata Rasulullah, kalau memang udah datang makanan, makan dulu enggak apa-apa boleh. Dengan syarat waktunya masih cukup. Ya. Nah, ini hadis menunjukkan bahwasanya makruh salat sedangkan makanan sudah hadir. Ya. Makruh salat sedangkan makanan sudah hadir. Tuh. Ghairu anna shalah shahih, tapi kalau seandainya dia salat pun salatnya tetap sah indana menurut kami dan menurut jumhur ulama. Tuh ya. Lain ame orang zohiri. Ini ada mazhab namanya zohiri. Mazhab tekstual. Mazhab apa? Tekstual. Kata Nabi, kalau udah ada makanan, ya, duluin makan baru sholat. Ini kata mazhab tekstual, berarti enggak boleh sholat. Sholatnya enggak sah. Begitu. Kalau kita kan pakai akal ya. Kenapa kok Nabi larang? Nah, karena kalau ente sholat enggak khusyuk. Makanya makan dulu atau ini makanan nanti megar atau apa gitu. Nah, makanya makan dulu gitu. Jelas paham ya sampai sini ya. Kalau kita mazhabnya tekstual kontekstual. Nah, mereka kaum zohiri mazhabnya ya tekstual. Mungkin sampai sini pembahasan kita pada malam hari ini. Udah isa ya? Udah ya? Alhamdulillah. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan mudah-mudahan menjadikan ilmu ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir mudah-mudahan wafat husnul khatimah. Allah bersihkan hati kita, Allah selamatkan hati kita, Allah jadikan hati kita hati yang selamat. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hakal Fatiha, siril Fatiha, karamatil Fatiha. Iftah lana abwabal khair wa aktim lana bil khair waj'alna wal hadirina min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'u في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا